Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Single terbaru ciptaan Rian Dimasip untuk Lesti dan Bilar. Tak ayal lagi single tersebut yang akan mempersembahkan duet kemesraan cinta di antara mereka berdua sebentar lagi akan segera dirilis. Tentu hal ini juga menjadikan kabar gembira bagi kita, bukan hanya sekedar wacana dan di podcast saja. Nyatanya lagu itu diseriusi dan bakal hadir di kancah musik nasional. Ya, hal itu dibuktikan langkah cepat dan tegas oleh Rian Dimasip yang langsung menemui Trinity Optima, label yang menaungi Lesti Kejora. Hal ini membuktikan keseriusan Rian Dimasip sebagai sang pencipta untuk mempersembahkan lagu yang sudah ditunggu-tunggu oleh fan Leslar. Ya, hal itu diunggah oleh Rian saat bertemu dengan Trinity Optima. Dalam unggahan foto dirinya bersama dua rekannya yang salah satunya merupakan bos dari Trinity Optima tersebut, sebuah label musik. Ya, Rian memberikan caption meeting bersama Pak Yonatan dan Bro Dwi Santoso, bosnya Trinity Optima, ngobrolin singlenya Leslar, insya Allah November tersed by Trijo Yoprif, katanya guys. Artinya hal tersebut, lagu ciptaan Rian sudah positif, sudah fix untuk dirilis pada bulan November. Kita doakan saja hal tersebut bisa terrealisasi di bulan November. Semoga tidak ada kendala. Begitupun para fan Leslar, terutama di dengkot Leslar, yakni Fitri Karlina, langsung cus memberikan komentar unggahan yang Dimasip tersebut. Mantap, katanya Fitri Karlina. Hehehe, kebetulan memang aku masih first. Waktu aku nikahan, aku undang Dimasip buat isi acara, kata Fitri Karlina tersebut guys. Dan tentunya para fan Leslar sudah tak sabar menunggu lagu mereka ini yang akan segera dirilis. Tentunya tidak di bulan ini, sekarang masih bulan Oktober. Rilisnya insya Allah kalau tidak ada kendala apa-apa bulan November, seperti yang disampaikan oleh Rian Dimasip dalam caption unggahannya tersebut. Dan tentunya bulan depan, wah berarti sudah tidak lama lagi guys ya, sudah tidak lama lagi, tinggal beberapa hari, menghitung hari tentunya. Doa terbaik bagi kita agar tak ada kendala berkaitan dengan hal tersebut.
Dan inilah beberapa komentar netizen yang semuanya sudah pada menunggu dan ingin mentrendingkan lagu tersebut sebagai lagu kebangsaan, karena lagu single terbaru bagi keduanya itu mempersembahkan romantisme cinta dan pengharapan di antara keduanya untuk dapat disatukan dalam mahligai rumah tangga tentunya. Itu saja. Jangan lupa setelah kalian nanti menyimak komentar-komentar dari netizen lainnya, kalian juga ikut berkomentar menambah nuansa dan keramaian serta pengetahuan tentang keuangan yang kalian tunggu-tunggu dan akan tercipta di hati masing-masing. Jangan lupa share pada sahabat, kerabat, serta pasangan kalian. Dan yang terakhir, semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan diberikan umur panjang. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.